ada yang lagi viral nih, menyatakan cinta memboking satu teater bioskop. Wih, Sultan bener gak tuh? Tapi ada yang bete nih sayang. Masa Uncle Jordi gak kasih tahu ayah dan bunda? Waduh, bisa dicoret jadi adik nih. Gak dikasih tahu ya? Enggak dikasih tahu. Sampai kita syuting ini gak dikasih tahu. Sepertinya banyak yang cemburu akan cinta Uncle Jordi dan Auntie Frizzly. Dan tahu gak sayang, siapa yang paling cemburu? Ya, para keponakan terutama Cici Talia. Satu lagi nih, informasi yang langsung dari sumber terdekat. Katanya Uncle Jordi awalnya niat menyatakan cinta di rumah sakit horor. Hah? Masa sih? Waduh. Pasti tempat horor ya, Kak? Iya. Tuh kan bener. Happy family, we are happy family. Sayang, Uncle Jordi dan Auntie Frizzly sempat viral di media sosial. Mereka berdua menjadi trending topic karena Uncle Jordi membuat kejutan kepada Auntie Frizzly dengan menyatakan cinta di bioskop. Reaksi netizen kebanyakan positif, mendoakan mereka langgeng terus hingga ke jenjang berikutnya. Karena sebenarnya hal ini sudah diharapkan para penggemar Jordi dan Frizzly. Selain doa, ada juga nih netizen yang memuji cara Uncle Jordi adalah cara Sultan. Karena membuk satu teater hanya untuk menyatakan cinta. Ih, jadi mau deh ditembak kayak gitu, romantis bingit. Nah, yang ditunggu adalah komen ayah dan bunda. Karena mereka katanya gak dikasih tahu sebelumnya sama Uncle Jordi. Waduh, Uncle Jordi bisa dipecat nih jadi adik. Sisi, kamu tahu gak bedanya kamu sama hantu apa? Masa iya kak, aku disamain sama hantu? Enggak kan, aku tanya perbedaannya. Enggak, emang apa? Tapi ini ya, kamu kayak cie-cie gitu ya, karena aku mau gombal soalnya. Iya. Gimana? Ini nah, dulu dong, masih kurang. Oke. Kalau hantu itu gentayangan, kalau kamu itu kesayangan. Iya. Terus lagi dong. Ada lagi nih. Mau yang lebih. Ntar dulu ya, aku sebelum ngegombal, aku pengen cari guru ah. Kenapa emang? Aku pengen belajar. Belajar menjadi imam buat kamu. Iya. Oke, sayang. Sekarang ini kita lagi di rumahnya Uncle Jordi. Jadi, hari ini kita mau ke rumah Uncle Jordi. Weekend di rumah Uncle Jordi ya. Cik, kita ke rumah Uncle Jordi. Oke? Okay. Ya? Oke? Kok you gak happy, tumben? Iya, I bingung deh. Apa? I think she jealous. Are you jealous? Hah? Are you jealous? Tuh. Kenapa sih dia jealous? Ngeliat apa sih? Itu. Ngeliat Uncle berdua sama Auntie tuh. Dia jealous ya? Terus aku ada lagi. Satu lagi, kalau kamu disuruh milih angka 1 sampai 10, kamu pilih berapa? 8. Yang paling kamu gak suka angka berapa? Angka yang paling kamu suka dan kamu gak suka? Suka 8, kalau gak suka kayaknya 3. Kenapa emang? Salah. Kalau yang paling bagus sebenarnya dari 1 sampai 10, angka yang paling bagus 7, yang paling jelek 2. Kenapa? Karena tujuanku bukan menduakanmu. Iya. Uncle Jordi. Kok gak denger ya? Uncle Jordi. Uncle Jordi. Kak Jordi. Apa? Aku rela lomba lari keliling Jakarta. Buat? Tapi kamu jadi garis finish. Dia tetap ke kakak. Yang mana ya? Minta kacamata, pengen minta kacamata.
Nah, masa depan kenapa? Aku silau banget. Kok malu sih? Kan nanti Fisi juga sayang sama you. Nih kelamaan sih Uncle Jordinya jomblo. Akhirnya ponakannya pada manja nih. Aku kayaknya abis ini mau WhatsApp Mama. Aku pengen bilang, Mama gak fair nih. Kenapa? Masa Mama manusia, Papa manusia, kamunya malaikat? Iya. Gimana sih? Kayaknya kita dulu gak sampai kayak gini, Neil. Ini dibilang individu ya. Nah, jadi kita udah panggil 10 kali loh, gak denger-denger. Hai, Mama Cici. Halo, Bunda. Halo, Onyo, Ayah. Halo. Emang kalau Onyo zaman lo kayak gitu ya, segombal? Kok gak kedengeran suaranya? Gak kedengeran dari mana? Kok gak bilang dia? Uncle Jordi ngegombal, kita liatin doang gitu. Enggak, Onyo biasanya kalau misalkan datang Uncle Jordi teriak. Buka lagi, udah teriak. Udah teriak. Uncle Jordi! Emang kalau lagi fokus. Waduh, Bun. Kalau udah princess deh yang ngomong-ngomong pake Bun. Enggak, tapi benar. Tadi Ayah lagi ngobrol. Ya makanya fokus kan? Enggak, ngomongin kerjaan. Tadi kita ngomongin. Iya, lupa sama Ayah, sama Onyo ya. Oh, enggak sayang, Kiki. Enggak dong, Ayah lupa sama Onyo. Cuma tadi emang Ayah lagi bahas podcast, jadi Ayah enggak dengar. Oh, bahas podcast masa? Kalau biasanya meeting. Bahas podcast kok pakai malaikat segala? Malaikat segala sih. Enggak, kan. Iya, bukan. Tadi Ayah ngomongin hantu pada hari awal. Iya kan aku ngomongin hantu kan? Iya, iya. Aku ngomongin hantu. Uncle Jordi kan suka lihat fotonya Uncle Frisly. Iya. Lihat sana. Aku gak dengar apa-apa. Lihat sana, Ci. Emangnya suka lihat gitu, Ci? Dia suka lihat? Iya. Emangnya pernah lihat Ayah lagi ngeliatin foto Uncle Frisly? Sering Uncle Onyo. Enggak, terus you main HP, terus you lihat Uncle Frisly. Ngepoin, lihat CCTV aja, Bun. Ayo nemenin. Biasa, Ci, kalau kayak gitu-gitu tuh sudah ngepoin Insta Story. Oh, itu di mana? Biasa. Sosongannya. Hei, anak kecil nggak bisa bohong ya. Anak kecil nggak bisa bohong. Apa yang diucap tuh, apa yang dia lihat. Enggak, misalnya gini nih, Bun. Ini klarifikasi dulu ke bundanya. Takut ntar lu kan jagain anak gua. Ayo lagi main sama Talia. Ayah pikir dia di dalam rumah-rumah sama Tania. Gak taunya dia di belakang, ayah ngintipin ayah lagi lihat handphone. Tiba-tiba nih, Bunda di sini. Ada Talia di belakang. Uncle Jordi yuk gak fokus, ya kan ayah kaget. Waduh. Berarti emang lu gak fokus sampai dia di dalam rumah mana aja keluar lu gak tahu. Tadi Uncle ngomongnya gimana Uncle? Sekali lagi Uncle boleh ya. Ayah lagi bahas hantu nih, iya. Nih ayah bahas hantu nih. Hantu apa? Ayah bilang gini, kamu tahu gak bedanya hantu apa? Enggak. Bedanya kamu sama hantu apa? Enggak tahu. Kalau hantu gentayangan, kalau kamu kesayangan. Oh. Gitu, Bun. Emang ABG kan? Aduh, blok. Aduh.